Okay, kita nak review. Kita sebenarnya kita tak pernah review hotel. Walaupun kita banyak duduk tempat yang menarik, tapi kita tak pernah review tempat. Tak apalah. This will be the first sebab hostel ni sangat bersih dan decent. Walaupun bunyi telefon tak terhenti. Nama dia Zigzag Travelers Home Hostel. Sebelah je dengan Central Market. Ah, tu Central Market. Ah, ni dia punya hotel. Ni hotel. Bilik dia okey. Bilik air okey. Tapi basic je lah. So, tak adalah dapat lebih-lebih sangat. Mesti ada kunci. Eh, tak kunci. Eh, kunci. So, tekan. Jangan rempuh ya. This is public property. Bangkit ke dia pergi Merdeka? Oh, banyak kasut lah. So, kasut kena letak di luar ya? Bukan di luar lah. Di kaunter depan. Untuk menjaga kebersihan. Check up pukul berapa? Check up? Pukul berapa? 12. Okay. Yeah. So kitchen atas. Okay. So mari kita tengok. Kita nak review apa dulu? Review bilik tu. Lepas tu kita bilik air. Kita tengok bilik tu lah. Ini bilik kita. Dia bagi bilik ikut nama negara. Denmark. Tak tutup. Apa? Baru dapat lah. Sebab ada wifi macam. Tada. Ni bilik dia. Aircon dia sejuk gila. So bilik ni dipanggil sebagai family room. Ada double pangkas. Kenapa dia bunyi lagi benda ni? Aircon sejuk gila. Kenapa lagi benda tu ada kat atas tu? So basic. Nak tengok atas. Okay, kat atas sikit. Macam mana? Dia tak adalah sturdy sangat tapi dia tak buat bunyi yang teruk. Hek hok hek hok hek hok hek hok. Was I making a lot of noises? No. So, maksudnya dia agak sturdy juga lah benda ni. Sebab dia kayu kot. Dia bukan besi macam asrama. Kalau besi cocok. Okay. Ni dia punya reception. Satu orang ni tak ada. Pergi Semendoha kot. Okay. Tengok. Dia ada, bagi tengok tengok ujung-ujung tu. Dia panggil apa ni? Living hall. Ada living hall. Ada, ada banyak all this information. Ambil lah satu nanti lupa. So ada banyak lah information. Boleh dapatkan brochure. Ada sejadah, boleh duduk. And ada iron. Dia boleh borrow iron. Kita market. Kita market macam nak mati semua. So, banyak-banyak lah tentang KL. Kita hidupkan balik. Alright. Okay, ni lah. Okay, dia diam. Tapi, engkau boleh dengar orang tu jalan boom, 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 boom. Cik toilet. Sebenarnya toilet ni berapa? 4, 3. Bersih ya toilet dia. Cuma tengok kita orang tak pakai kasut dah. Sebab dalam ni bersih. Kasut semua tinggal kat dekat kaunter tadi tu. Okay, so boleh masuk dalam. Bagi contoh satu toilet. Ke toilet ni? Cerah lagi. Ada nampak perempuan guna ke? Macam lelaki je kan? Ke perempuan tak duduk sini? Ada. Ada bilik dia. So ada banyak toilet lah. So takkan berebut lah. Kan? And then ada apa ni? Washing sink. Cuma dalam toilet dia, let me show something. Tak ada cermin dan tak ada sabun. So pandai-pandai lah korang hidup. Tapi air panas saja. Berfungsi kan air panas tu?
Ni ada cara satu dua. Kau tu check semua ke? Kenapa yang ni ada? Aku patut mandi sini tadi. Mesti yang starter dia semua benda. Ada MBFO dalam tu. Dia ada selipar toilet juga. Jadi kau tak payah sibuk-sibuk nak bawa selipar. Ni bukan asrama sekolah, sekolah boarding school ya. Ada apa kat atas? Jom tengok. Atas. Tingginya. Is this batu? Kayu. Oh no. Latihan. Oh, kat atas ada bilik lagi. Ada bilik lagi. Is that another one? Japan. Dia bagi nama awak ikut ni. Unique hostel ni. Bilik tidak dinomborkan tetapi dinamakan. Okay, ini bilik apa? That looks mystery enough. Hostel lah. Dorm lah. Okay. I think yang ini kot dorm yang 8 orang lah. Kita nak masuk kan? Who wants to talk in that situ? I don't want to talk. Oh, dia nak. Oh, kita tak. Ah, jadi ada picture kat atas. Dengan baik ya. Tak kau orang pergi ke? Ya. Nampak? Tak nampak apa? Oh. Ada orang pingsan. Ada di bawah ni. Boleh nampak. Ingat kau balik ke L. Turun tiga balik dah. Tu boleh. Kalau nak merokok boleh naik atas ni. Sebab jangan merokok kat bawah. Sebab dia. Tak boleh lah. Tak. Aku ingat kan keluar tiga, balik enam. So, ada kemudahan. Buat apa yang perempuan? Oven. So, boleh nak masak-masak kat sini. So, boleh. Ada makanan sini? Tak masak? Ataupun nak panaskan? Korang keluar pun buat tadi. Tujuh. Dapat lah, dapat-dapat lah. Tak jugalah. Ramai orang pergi pukul 5 pagi kot pergi. 5 pagi pagi. Dia nak ambil tempat dah. Oh, oh tu dia pergi pagi. Orang tak dapat lah si. Dah dia. Bye-bye. Oh, itu pukul 4 pagi ya. Kadang. Pada malam tadi dah ada orang tunggu situ. Oh, ayuh. Jadi malam tadi, kat KLCC ada pesta. Ada KLCC, Jaya Putera Jaya. Oh, dia pindahkan sebab sini di tanah kacau. Pagi kan dia dia ada perarakan. Kalau tidak malam kalau ada konsert, hancur tempat tu. So dia orang kena bersihkan ni. Anyway, sorry, I pergi beli brunch. Sebab makanan situ macam baci semua datang ambil kan. Lebih baik ambil makanan sekarang. Sampai-sampai ni. Habis-habis. Alam baik. You, jadi kowe. So ada kowe boleh guna. Adalah pinggan dengan semua-semua keperluan asas di dapur. Orang masuk apa ni, KK semua dapat makanan free tau. Barangan free sebab dia tak boleh kontrol sekarang. Oh. Itu riot. Okay, mereka? Okay. 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 Ah, itu je. So, rating berapa nak bagi dapat ni? Ada tengok Google satu bintang. Satu bintang ke siapa? Bukan Google, Google ni. Tapi rating booking.com 8. So I think why dari 20. Dia kena tahu. Apa bintang? Is it bintang? Of point. Bintang tu bagi point. Aku rasa jatuh benda ni. Ada oh, ada peti ais kau boleh guna. Semalam dia kata boleh letak barang makanan dalam ni. Bukan dijual ya. Maksudnya, if you have cheese, milk, or somebody else hate. So, bintang dapat. Dah dapat. 8 sebenarnya tinggi untuk hostel. Yeah. Turf tu tak ada bintang lagi. Oh. Turf Penang. Mahal sangat. Tak sampai pergi. Okay. Oh, no. Kat sini dia kata kasut dengan semua ketak kat depan ni.
Tengok semua orang atur. Bawah-bawah kasut. So, I think it's a happy hostel sebenarnya. Okay. Right, okay. Itu je. Jadi, datanglah ke Zigzag Travels Home. Tadi bilik kita orang tu murah je, RM60 je. Mungkin sebab ikon aku. Mungkin mahal sikit kot sebenarnya, macam RM80 macam tu. Tapi still worth it. Right. Alright, okay. Until next review. Bye.